Hadirin umat Islam, bagi memulakan majlis, marilah sesama kita ikuti ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Taqiyuddin Haji Hasan, Ahli Parlimen Kota Baru. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Wu'an ni hao ma. Yang saya hormati saudara pengerusi majlis, merangkap Timbalan Pengarah Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, yang amat kita hormati lagi amat kita kasihi, Yang Berhormat Tok Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, pemimpin yang amat kita sayangi di negeri Kelantan ini. Yang saya hormati kekanda saya atau abang saya, Siung Ti, Datuk Haji Anwatan Abdullah, Adun Kota Lama dan juga Exco Kerajaan Negeri Kelantan, Exco Penggal keempat bagi Kerajaan Negeri Kelantan ini, sahabat saya Encik Ui Po Chun, Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Tionghoa Negeri Kelantan, Yang Berbahagia Datuk Tan Chung Hua, Presiden Teochew Negeri Kelantan, semua pimpinan-pimpinan masyarakat Tionghoa khususnya di Kota Baru dan Kelantan, yang baru sampai ini Yang Berhormat Dr. Ramli Mamat, Exco Belia dan Sukan, dan juga Adun Bunuk Payung, mungkin ada program dengan beliau baru sampai ini. Seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, rakyat Kota Baru yang saya sayangi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan kerana pada pagi ini, walaupun sudah pukul 10.30, cuacanya cukup baik, tak panas dan juga tak hujan, cukup nyaman. Kita berada di, tuan-tuan ingat, ini adalah apa ni, Chengho Chinatown Kota Baru. Inilah tempat dia yang dilancarkan oleh Tok Guru pada tahun lepas. Ini tempat kita berada pada hari ini. Pertamanya, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada penganjur program pada hari ini, iaitu Bekwah Makai Deria, iaitu Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan di bawah kepimpinan kerajaan negeri kita, yang mengambil inisiatif untuk menganjurkan program Pemimpin Bersama Rakyat, pemimpin kerajaan negeri bersama rakyat di negeri Kelantan ini, tak kira bangsa, tak kira kaum dan sebagainya. Dan salah satunya program pada hari ini, itulah hebatnya tuan-tuan orang Kelantan, Deria pun boleh jadi Bekwah. Bukan saja kahwin, bukan saja program, Deria pun kita Bekwah. Asalkan kita pemimpin yang memimpin kita, yang dipilih oleh rakyat, dapat bersama dengan rakyat, apa program pun kita anjurkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi pihak diri saya sendiri sebagai Ahli Parlimen Kota Baru, saya mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih banyak syek-syek kepada tuan-tuan, terutamanya adik kakak di Dun Kota Lama ini dan juga Dun lain di Bunuk Payung dan Tanjung Mas, yang telah beri mandat kepada saya untuk jadi wakil rakyat tuan-tuan, mewakili Kota Baru duduk dalam Parlimen Malaysia. Sebagaimana tuan-tuan tahu, tahun ini pilihan raya umum ke-13 baru-baru ini, kita telah berjaya menghantar wakil kita, wakil Pakatan Rakyat dalam Parlimen Malaysia sebanyak 89 orang. Barisan Nasional hanya ada 133 orang. Dia tidak cukup 2/3 majoriti. Ini hasil sokongan rakyat Malaysia terhadap pakatan yang dianggotai oleh parti-parti yang sama-sama kita sertai. Ini satu perkembangan yang cukup baik dalam negara kita ini.
Cuma saya nak ucap sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Anwar Tan, Yang Berhormat Dr. Ramli dan juga Yang Berhormat Kak Ani, kerana mereka lah sekarang ini yang banyak berhubung dengan rakyat jelata di ketiga-tiga dun ini. Kerana saya banyak masa juga di parlimen, kadang-kadang kita mesyuarat satu bulan, sekarang ni kita bermesyuarat dua minggu. Bulan 10 ini budget sitting dua bulan kita sitting, dan sitting parlimen lebih teruk daripada Dewan Negeri. Ada kita bersidang sampai pukul 1 pagi, pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi kita bersidang sekarang ini di parlimen. Dan sekarang ini kita sudah bersidang satu minggu, minggu depan ni satu minggu lagi kita bersidang. Jadi sebagai wakil rakyat kawasan, tuan-tuan, saya rasa saya nak sebut dua perkara lah yang sedang dibincang di parlimen sekarang ini. Isu besar yang sedang dibincang di parlimen sekarang ini, yang pertamanya, kita tahu baru-baru ini sebelum pilihan raya umum 13, kerajaan persekutuan, saya pun tak pasti atas alasan apa, atas tujuan apa, mereka membatalkan atau hapuskan dua undang-undang yang selama ini ditentang oleh rakyat, yang tidak disukai oleh rakyat, iaitu yang pertamanya ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri, yang keduanya dia panggil Emergency Ordinance, Ordinance Darurat, yang telah dibuat tahun 50-an dulu lagi, 60-an dulu, oleh kerana rakyat menentang, kerajaan persekutuan hapus. Sebab apa rakyat menentang? Kerana dua undang-undang ini adalah undang-undang yang kita anggap sebagai undang-undang hutan rimba. Ini undang-undang hutan rimba. Kerana apa? Kerana dia boleh tangkap mana-mana rakyat Malaysia ini yang pada pandangan menteri, menteri dalam negeri di Malaysia ini, kalau menteri itu rasa satu orang ni mengancam keselamatan negara, dia boleh tangkap dan dia boleh tahan orang itu tanpa bicara. Tak perlu bawa mahkamah. Tak perlu bawa mahkamah. Dia tangkap, dia siasat, kemudian dia buat keputusan. Orang ini bahaya kepada negara. Dia tahan di Batu Gajah ke, di apa ni, beberapa tempat lagi, tanpa bicara. Tak ada peluang ambil lawyer pun tak ada. Ini Mr. Indi, Datuk Lee Hong San, lawyer tak boleh masuk punya. Tuan-tuan ingat lagi, anak Tok Guru, anak Tok Guru, seorang ustaz, dia duduk mengajar di Pulau Melaka. Petang-petang masa lapang dia pera kambing, tak ada apa aktiviti. Dia tuduh anak Tok Guru ini nak gulingkan kerajaan Malaysia. Ustaz Nik Adli tak ada masuk politik pun, tak ada pegang jawatan apa, sekadar jadi ahli saja, mengajar sebelah pagi, petang dia bela kambing saja di rumah. Kena tangkap, masuk, kau tak silap saya, 4 tahun duduk di Kemunting, tak ada bicara, nak jumpa pun susah, keluar tak boleh. Itu ISA, Emergency Ordinance. Dia nampak orang itu nampak tak baik sikit, dia tangkap, dia masuk hantar simpang Renggam di Johor sana. Itu ISA dengan Emergency Ordinance. Tuan-tuan tahu, saya nak beritahu pada tuan-tuan, mulai hari Isnin ini kerajaan bawa balik undang-undang itu. Ini hadiah pilihan raya lah. Hadiah pilihan raya sama rakyat lah, kerana pilih kerajaan yang memerintah hari ini. ISA sama Emergency Ordinance yang satu hari dulu dia sudah cancel, dia sudah hapus, dia bawa balik sekarang ini. Lebih teruk daripada itu. Kami ahli parlimen Pakatan Rakyat sedang menentang rang undang-undang yang dinamakan rang undang-undang Akta Pencegahan Jenayah, Prevention of Crime Act 1959. Dia bawa balik untuk buat sama saja dengan ISA dan Emergency Ordinance. Itu sedang kita bincang di parlimen, yang pertama. Yang kedua, ini secara ringkas saja. Kerajaan yang memerintah di peringkat persekutuan juga dalam parlimen mulai hari Isnin depan ini bawa satu, dia panggil rang undang-undang atau permohonan untuk parlimen lulus
bajet tambahan sebanyak, tidak banyak punya, 14 bilion saja. Dulu tahun masa bajet 2013 bulan 10 tahun lepas, dia sudah lulus bajet 200 bilion. Mari tahun 2013, mungkin dia punya banyak guna duit untuk pilihan raya, bantu sama parti pemerintah, dia minta lagi 14 bilion daripada parlimen. Kita tentang, kita lawan, tapi mungkin tak boleh buat apa kerana dia ada majoriti, simple majoriti 133 kerusi. Kita 89 saja. Kita cakap keluar ini tengkok pun tak jadi juga. Dia undi, menang sama dia. Itulah antara hadiah lah. Hadiah, bukan orang Kelantan. Orang Kelantan bijak. Rakyat Kelantan rakyat yang bijak dalam politik, dalam keputusan dan sebagainya. Kita pilih kerajaan yang boleh memberikan kebajikan dan boleh memberikan satu kesejahteraan, keharmonian antara kaum dalam negeri kita ini. Rakyat Kelantan rakyat bijak yang memilih pemimpin yang boleh bersama dengan rakyat, tetapi tidak rakyat di beberapa negeri yang lain, kecuali Kelantan, Selangor, Pulau Pinang. Kita beri mandat kepada kerajaan yang boleh membawa kesejahteraan kepada rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu sikit sebanyaklah. Saya rasa sebagai wakil rakyat, saya wajar beritahu kepada tuan-tuan apa yang ada di parlimen. Dan tentulah Yang Berhormat Dato' Anwar Tan lebih-lebih lagi bersama-sama dengan tuan-tuan tiap-tiap hari di Kota Baru. Ada masalah apa boleh jumpa pejabat dia ada di sini. Begitu juga Dr. Ramli di Bunuk Payung, Kak Ani di Beret 12 itu untuk Tanjung Mas. Dan saya sendiri juga ada buka pejabat di depan Ibu Pejabat Polis IPK di Jalan Bayam situ, depan Wisma itu, Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Baru. Dibuka pada waktu pejabat dan juga masa-masa yang lainnya. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa bolehlah pergi ke sana. Akhirnya sekali lagi kita sama-sama mengalu-ngalukan kedatangan Tok Guru kita. Walaupun dah tak jadi Menteri Besar, walaupun sentiasa kurang sihat, kurang sihat fizikal, tetapi otak Tok Guru, pendirian Tok Guru makin lama makin kuat loh. Terutamanya untuk lawan sama UMNO lah. Tok Guru kata lawan UMNO tak ada masalah. Walaupun tubuh sakit, walaupun fizikalnya tak sihat, tapi untuk lawan benda-benda yang tidak baik, semakin hari Tok Guru makin kuat bersama dengan kita rakyat jelata sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada tuan-tuan, syek-syek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakapkan setinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Taqiyuddin Haji Hassan di atas ucapan beliau sebentar tadi.